ada desa tersembunyi ya. Samping kawan-kawan kita eksplor kesana. Review rasa. Tak mendem ya. Itu muntrok cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita mau berpetualang lagi ya. Kita berada di JLS Kebun Kentang Lampu. Nah, di sini ada tempat yang bagus. Ini mau kemana ya? Ya, ini ada jalur keren lur. Ada Menara Eiffel. Kita menuju Menara Eiffel. Wow. Ini kalau tebunya tinggi enggak kelihatan loh ini. Permisi, Pak. Ya udah ya tadi. Gila, Bro, kalau ada masa ini ada kampung di sana. Kayaknya sih iya, soalnya ada itu. Ada listrik. Hancur dah. Oh, ya. Keren loh ini. Bagus lur. Eng. Sini ada pemandangannya keren lur. Mas iki lan arep merono arah ndi iki, Mas? Perumahan apa? Oh, duduk kampung ya? Jenenge Karangharjo. Oh, iku ya. Nyapa balik? Sampun. Oke, mantap. Keren lor. Oh, ini pohonnya jangan dihitung lor, ini kecil-kecil ini. Oh iya, pemimpin angkringan lo terbelang lor. Es gue lak nono ngopi gratis balik bayar. Keren ini lor. Buat video kita mau menjelajah di sana ada kampung lor. Kita lihat di sini tuh untuk Google Map mengatasnamakan apa di sini. Oh, Karangharjo Klam Kecamatan Glenmore. Oh. Ini kalau pagi bisa. Mungkin something kapan-kapan kita explore ke sana ya. Kita bawa teman-teman. Dimakar pernah aku kena ya pemelu. Arab neng kampung kono. Coba lihat. Melu. Kau gak foto? Kau kan rata tulan. Jadi gamen. Jadi di sini ada desa tersembunyi ya. Ada perkampungan lor, kita coba ke sana. Kita explore perkampungan Karangharjonya. Ada begal. Oh, iki. Ini masih nyat. Di. Jadi kampungnya itu ada di sana lor. Keren. Keren lah. Dihimpit perasaan dia ya. Wah, jalannya agak horor bro. Pernah perjuangan kita kalau ke kampung ini. Oh itu makam ya. Oh TPU. Stop roll. TPU nya di situ. Wah ini dia. Uy. Wah kan kecil. Oh ini perumahan. Hah? Di? Gitu? Ini soal jembatan. Oh jembatan besi lor.
aman ya, aman. Oh, ini kampungnya, bro. Jadi kampungnya itu tersembunyi ya. Apa? Mana ceritanya? Jadi di sini itu kayak nice. Enggak bisa deh. Tertutup loh. Tertutup di sini. Di sini itu sumber manis. Jadi ini sumber manis kendeng lembu. Baru tahu aku. Enak. Wah, panas dibari. Oleh perahib. Rasanya baik. Review rasa. Gak mentem ya. Ini kok muntruk cangkem. Kecut. Kok kayak mana nih? Gak kecutan lah. Gak kecut lah. Kecut kui manismu, paham bro? Ah, ini banyak blueberry lho. Masa blueberry sih? Ya, saran bisa. Wake loh, gak kau coba? Gas. Oke, kita lurus, coba. Ini arah mana ini? Rumahnya itu rumah perumahan, rumah. Ini apa? Kantor PTPN Gendeng Lembu, sumber manis. Ada flink sumber manis loh. Wah, saya belum pernah kesini loh. Nah, ini kemana ini kita? Ini kemana? Tur? Jiwa eksplorku itu menggoda. Saiki jam, oh habis ini kita pulang aja ya. Soalnya angkringan lo itu mau buka ya. Jangan lupa ke angkringan lo ya, Terembelang lur. Sana banyak. Ini kemana kita? Ini gak bisa lur. Oh gak bisa lur. Gak bisa ya, Rono gak bisa ya. Berarti perkebunan ya bro. Oke teman-teman, mungkin itu tadi ya review. Memang tidak tersembunyi ya, cuma jalurnya itu mantul banget, wes. Betah orang-orang kalau hidup di sini tuh. Pagi dapat udara segar, mata pun melihat yang hijau-hijau. Tinggal suasananya sih. Kalau orang kota ke sini mungkin sedikit nyaman. Sedikit, soalnya kan di sini kayak teknologi itu biasanya itu minus, kayak sinyalnya itu low. Tapi untuk apa? Telkomsel tadi dapat 4G deh. Ternyata beberapa waktu yang lalu kita mau kesini nggak jadi ya, ini aja yang kita bisa review. Jangan lupa subscribe, like, and comment, sir. Sekian dari saya. Wow, banyak bocil ya. Sumber manis Posyandu. Woi. Enggak, Pak. Oke. Woi. Ini untuk motor-motor yang ganas-ganas, Lur. Coba kalau di aspal ataupun di apa ya? Kayak diperbaiki jalurnya pasti lebih eksotis ini jalur, Lur. Nah, bagus perjalanannya, keren. Sekian bro, jangan lupa subscribe, like, and comment, share tentunya. Beberapa waktu yang lalu kita akan ke sini lagi untuk explore lebih dalam lagi. Soalnya ini udah pukul sore banget. Hampir ini kita kemalaman kalau kita teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next tomorrow. Later.